Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah bersama 10 bupati dan juga wali kota dan juga Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA menggelar pertemuan membahas rencana pembangunan Tol Trans Sumatera untuk wilayah Aceh di Pendopo Gubernur Aceh Rabu 13 Juli 2016. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Aceh terkait pembebasan lahan di setiap kabupaten dan juga kota untuk membahas Tol Trans Sumatera di wilayah Aceh saat meresmikan PLTMG Arun di Lok Sumawe 3 Juni yang lalu. Ya, langsung kita diminta banyak mengasih seluruh dana dan bayaran. Kalau kita kewalahan, kita marah. Kita minta apa-apa. Proyek Jalan Bebas Hambatan Trans Sumatera akan dibangun mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Birin, Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Timur, Langsa, dan juga Aceh Tamiang. Para bupati dan juga wali kota dari kabupaten kota tersebut sepakat untuk mendukung penuh proyek pembangunan tol itu dan akan segera berkoordinasi terkait proses pembebasan lahan.